people changing like the seasons. They never giving reasons. With something I believe in, what we got going is deep shit. Oke guys, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau berbagi lagi nih guys, sebuah script modul non-root lagi ya guys ya, buat aplikasi Qt. Nah jadi di sini kalian udah bisa lihat udah ada sebuah script modulnya ya guys ya. Dan di sini itu untuk script modul kali ini adalah script modul Activity Manager Focus. Jadi untuk kegunaannya sendiri guys, untuk script modul kali ini untuk memfokuskan performa HP kalian, khusus buat aplikasi yang kalian jalankan ya guys ya. Jadi seperti itu. Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba scriptnya, langsung aja kalian download, linknya ada di deskripsi video ini guys. Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke tutorial cara pemasangan script modulnya. Let's go. Oke guys, jadi di sini langsung aja kita ke tutorialnya ya guys ya. Dan di sini untuk file zipnya kalian download aja. Kalau udah kalian download, di sini langsung aja kalian ekstrak aja di sini ya guys ya. Kalian ekstrak aja guys. Nanti bakalan ada folder AF seperti ini. Selanjutnya di sini untuk folder AF-nya ini kalian tandai aja seperti ini, terus kalian pindahkan aja ya guys ya. Kalian pilih aja cut atau potong ini guys. Nah, seperti ini. Kalau udah kalian potong, kalian masuk aja ke atas ini, kalian masuk aja ke memori perangkat ya guys ya, dan kalian pastekan aja di sini buat folder AF tadi guys, seperti ini. Jadi ini ya guys ya untuk foldernya guys, hasil ekstraknya tadi ya guys ya. Kalian pindahkan aja ke memori perangkat di bagian ini aja guys. Kalau udah di sini kalian masuk aja ke aplikasi AF-nya. Oh ya guys, untuk aplikasi yang kita gunakan untuk memflash atau menjalankan script modulnya ya guys ya, ini bisa kalian menggunakan aplikasi Qt ataupun aplikasi Braven ya guys ya. Jadi keduanya itu work dan bisa ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Oke, jadi di sini untuk aplikasi yang kita gunakan kali ini seperti biasa ya guys ya, aku pakai aplikasi Qt aja guys di sini ya guys ya. Nah, di sini udah ada aplikasi Qt-nya. Kalau kalian belum punya aplikasinya, kalian bisa download aja di Play Store kalian masing-masing. Selanjutnya di sini langsung aja kita pasang guys buat script modulnya. Di sini kalian balik lagi ke aplikasi Zalsiva kalian ya guys ya. Kalian masuk aja ke folder AF tadi guys yang udah kalian pindahkan ke memori perangkat tadi ya guys ya. Nah, jadi di sini langsung aja kalian masuk ke sini, dan di sini itu ada dua script ya guys ya. Di sini gua jelasin dulu guys. Nah, yang atas ini yang apply.sh ya guys ya. Ini itu untuk mengaktifkan ini guys. Ini ya guys ya untuk script modulnya, script modul Activity Manager fokusnya ya guys ya. Kalau yang bawah ini guys, yang unapply ini ya guys ya, ini itu untuk menghapus script modulnya. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi jangan salah pasang atau salah install ya guys ya. Kalau kalian mau install, kalian install aja yang apply.sh. Tapi di sini kalian bisa masuk aja ke yang ini ya guys ya, yang ke aktivitas txt ini. Jadi di sini itu bakalan ada komennya guys. Ini kalian langsung aja buka di sini ya guys ya, untuk aktivitas txt-nya ya guys ya. Nah, kalian buka aja di sini guys. Nah, jadi di sini untuk installnya kalian tinggal pilih aja yang nomor satu ini ya guys ya, yang atas ini guys untuk komennya. Nah, yang ini kalau uninstall kalian flash aja yang bawah ini guys, yang ini ya guys ya. Ini komen untuk uninstallnya. Jadi seperti itu. Jadi di sini kalau kalian mau install, kalian langsung aja salin aja teks yang atas ini ya guys ya, yang ini guys. Nah, yang ini kalian salin aja ya guys ya, seperti ini. Kalau udah kalian salin komennya, kalian masuk aja ke aplikasi Qt kalian ya guys ya, dan kalian langsung aja pastekan di komennya. Jadi kalian flash aja lewat bawah sini ya guys ya, di komen ini guys. Kalian tinggal paste aja teks atau komen yang udah kalian salin tadi ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Nah, kalian tinggal tempel aja seperti ini. Selanjutnya kalian tinggal klik aja centang biru ini untuk flash modulnya. Jadi seperti ini. Nah, jadi di sini kalian tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai guys ya. Jadi seperti itu guys. Oke guys, jadi di sini untuk proses flashnya sudah selesai guys ya. Kalau udah selesai seperti ini, kalian bisa keluar aja ke home screen HP kalian, dan kalian bisa nyalakan atau restart ulang HP kalian ya guys ya, untuk mengaktifkan script modulnya. Jadi seperti itu ya guys ya untuk cara mengaktifkannya guys. Oke guys, selanjutnya di sini gua mau kasih tahu ke kalian cara untuk menginstal atau menghapus script modul ini ya guys ya, script modul Activity Manager fokusnya guys. Nah, jadi di sini kalian tinggal flash aja script modul yang unapply.sh ini. Tapi kalian tinggal masuk aja ya guys ya ke komennya guys, yang aktivasi
TXT ya guys ya. Yang ini guys, kalian tinggal masuk aja ke sini guys. Kalian tinggal salin aja komennya. Nah, jadi ini tuh tutorial cara menghapus skripnya ya guys ya. Jadi di sini kalian tinggal buka aja aktivasi TXT-nya, terus kalian tinggal salin aja komen yang uninstall yang nomor 2 ya guys ya. Yang ini guys. Nah, yang ini. Jadi kalian tinggal salin aja yang dari SH ini ya guys ya, seperti ini guys. Terus kalian copy aja atau salin untuk komennya. Kalau udah kalian salin komennya, kalian keluar aja ke home screen HP kalian dan kalian masuk ke Qt kalian ya guys ya. Kalian tinggal pastekan aja komennya yang udah kalian salin tadi ke sini guys. Kalian tinggal flash aja seperti ini. Jadi di sini kalian itu bakalan menghapus atau men-uninstall ya guys ya, script modul manager fokusnya guys. Jadi seperti itu. Nah, kalau udah selesai kalian uninstall seperti ini, kalian bisa langsung aja nyalakan ulang lagi ya guys ya, buat HP kalian guys untuk menghapusnya. Jadi seperti itu ya guys ya caranya guys. Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini. Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba script modulnya, langsung aja kalian download, linknya ada di deskripsi video ini guys. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih guys, see you, bye.